Proses pemindahan federasi untuk Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen dikabarkan sudah selesai. Dua pemain ini memang cukup dibutuhkan untuk timnas Indonesia saat ini. Mereka diharapkan sudah tersedia untuk laga melawan Vietnam yang akan digelar pada 26 Maret. Salah satu yang paling krusial adalah banyak pemain timnas yang tumbang karena kurang fit. Hadirnya Haye dan Ragnar akan jadi solusi bagi Shin Tae-yong untuk meracik skuad terbaiknya. Pengamat sepak bola Indonesia, Ronny Pangemanan memberikan bocoran terkait Haye dan Ragnar. Dia sempat menjalin komunikasi dengan Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji. Dikabarkan bahwa dua pemain tersebut sudah tersedia untuk Timnas Indonesia. Mereka bisa bermain melawan Vietnam pada yang digelar di Hanoi nanti. Selain itu, dengan kabar ini maka perpindahan dari Belanda, KNVB menjadi Indonesia, PSSI, sudah berjalan lancar. Timnas Indonesia dalam misi untuk meraih poin sempurna di kandang Vietnam. Tambahan 3 poin di Maidin Stadium akan menjaga kans pasukan Shin Tae-yong lolos ke babak selanjutnya. Selain itu, tim yang lolos ke putaran ketiga nanti berhak membawa tiket Piala Asia 2027 mendatang. Prediksi line-up Timnas Indonesia versus Timnas Vietnam setelah banyak pemain yang demam. Timnas Indonesia akan melakoni matchday keempat grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kontra Timnas Vietnam di Stadion Maidin, Selasa 26 Maret 2024 malam waktu Indonesia Barat. Sayangnya jelang laga nanti, ada beberapa pemain yang mengalami demam. Beredar kabar, beberapa nama-nama yang terkena demam adalah Yakob Sayuri, Pratama Arhan, Ivar Jenner, Sandy Walsh dan Rafael Struik. Terbaru, di stories Instagramnya yang berbayar, Justin Hubner membagikan kondisinya tak sedang baik-baik saja. Ia menaruh emoji hijau tanda tidak enak badan. Sandy Walsh bahkan dipastikan absen dalam laga di Hanoi karena terkena akumulasi kartu kuning. Akibatnya, sudah ada 3 pemain Timnas Indonesia yang dipastikan absen di laga mendatang, yakni Mark Klok, Nadeo Argawinata dan Sandy Walsh. Nadeo dan Mark Klok cedera, sedangkan Sandy Walsh terkena akumulasi kartu. Setelah kehilangan 3 nama di atas, Shin Tae-yong memanggil 3 pemain pengganti. Mereka ialah Hernando Ari, penjaga gawang, Muhammad Ferrari, bek, dan Rahmat Irianto, gelandang. Hernando Ari sudah berangkat ke Hanoi sejak Sabtu 23 Maret 2024, sedangkan Muhammad Ferrari dan Rahmat Irianto juga menyusul ke Hanoi. Lantas, pola apa yang digunakan Shin Tae-yong dalam posisi darurat seperti ini? Shin Tae-yong diprediksi tetap mengandalkan formasi andalannya, yakni 3-5-2. Dalam pola ini, posisi kiper dipercayakan kepada Adi Satrio. Selanjutnya, 3 bek sejajar ditempati Rizky Ridho, Jai Idzes dan Justin Hubner. Lanjut ke posisi wingback kanan ada Asnawi Mangkualam dan Nathan Choyaon di sisi sebelahnya. Kemudian, 2 gelandang sentral kemungkinan ditempati Rahmat Irianto YG menggantikan Ivar Jenner karena demam dan The Professor, Tom Haye. Sedangkan Marcelino Ferdinand sebagai gelandang serang. Ramadan Sananta atau Hoki Caraka kemungkinan bertugas sebagai ujung tombak, ditemani Ragnar Oratmangun. Kabar baik, pemain Timnas Indonesia yang sempat demam sudah kembali fit di Hanoi. Timnas Indonesia boleh jadi bisa bernapas lega. Sebab, sejumlah penggawa, Garuda, yang sebelumnya dilaporkan mengalami demam kini sudah kembali fit. Hal ini diterangkan oleh Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji. Ia juga menjelaskan kemungkinan penyebab para pemain Timnas Indonesia tersebut sempat mengalami demam. Alhamdulillah yang di Vietnam kondisi pemain pagi ini semua membaik, kata Sumarji. Pagi ini sudah fit semua, yang sempat sakit demam. Mungkin mereka terserang virus saat pemusatan latihan dan laga di Jakarta, tambahnya. Beberapa pemain yang terserang demam dan kini sudah fit serta masih ada di Vietnam adalah Rafael Struik, Yakob Sayuri, Ivar Jenner, dan Muhammad Riyandi. Adapun Timnas Indonesia juga kehilangan Nadeo Argawinata dan Mark Klok yang mengalami cedera. Posisi Nadeo digantikan Hernando Ari. Sandy Walsh juga tidak ikut dalam skuad untuk main melawan Vietnam kali ini karena harus menjalani hukuman akumulasi kartu kuning. Namun kabar baiknya, Asnawi Mangkualam sudah terbebas dari akumulasi kartu.